warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami SMA Negeri 19 Garut. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan salah satu bentuk inovasi di SMA Negeri 19 Garut yang merupakan bentuk kerjasama atau memorandum of agreement dengan PCDLN UPI Bandung. PCDLN ini merupakan satu program di bawah UPI Bandung, lebih tepatnya salah satu bagian dari TV UPI yang merupakan bentuk virtual community digital learning. Dalam MOU ini disepakati bahwa antara UPI Bandung, TV UPI Bandung dengan SMA 19, insya Allah berkesepahaman meliputi yang pertama pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang kedua penyelenggaraan workshop, pendidikan dan pelatihan berbahan pembelajaran, yang ketiga komersialisasi produk hasil workshop. Ini kaitannya dengan outcome yang mungkin nanti dihasilkan untuk menjadi bisa ditayangkan di TV UPI. Kemudian juga penyelenggaraan magang untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dari SMA 19 ke UPI Bandung, lebih khusus ke TV UPI yang merupakan leading sector dari PCDLN. Kemudian juga peningkatan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan, penyediaan bantuan tenaga ahli, penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, serta memfasilitasi kebutuhan kerjasama penelitian program matching fund TV UPI Android IOS sebagai layanan PJJ e-learning blended melalui multi-platform mitra industri dalam bentuk PCDLN. Secara teknis barangkali para pihak memiliki hak dan kewajiban yang bisa disampaikan. Barangkali UPI mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan peningkatan kompetensi kepada kami, dan kami juga mungkin punya kewajiban untuk mengikuti program yang nanti diselenggarakan berdasarkan kesepakatan bersama. Hanya yang jelas program-program yang diberikan itu insya Allah mencakup program-program peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh UPI Bandung. Pelaksanaan nota kesepakatan ini nanti akan ditindaklanjuti oleh perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh para pihak dari SMA 19 dengan dari PCDLN, yang mudah-mudahan ini juga bisa mendorong Bapak Ibu Guru untuk lebih kreatif, lebih meningkat pot kompetensinya dan rajin untuk menjadi peserta peningkatan kompetensi. Kedepannya juga mungkin mudah-mudahan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh TV UPI mungkin bisa menjadi konten kreator di TV UPI atau minimal menjadi kontributor untuk tayangan-tayangan yang berbasis PCDLN yang mudah-mudahan jadi media atau jadi sarana untuk pelaksanaan e-learning ataupun pelaksanaan PJJ. Mudah-mudahan MOU ini bisa dilaksanakan dan ditingkatkan dan para pihak mendapatkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Doanya barangkali dari Bapak Ibu yang kebetulan melihat video ini untuk support kepada kami, mudah-mudahan bisa melaksanakan nota kesepahaman ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga manfaatnya bisa dirasakan oleh kami SMA 19 khususnya dan umumnya bagi insan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Demikian barangkali yang ingin sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan bisa berjalan dengan apa yang direncanakan bisa dilaksanakan dengan lancar
dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi SMA 19, bagi TVUP dalam hal ini penggunaan platform PCDLM-nya, ataupun bagi dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.